A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamungan buranyan berkata Aisyah radhiyallahu anhuma, "Hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas sekaliannya, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan mukanya." Ya, kah? Jadi, lanjutan daripada buranyan mengenai konsekuensi ataupun hukuman kepada orang yang durhaka kepada suami. Yang pertama, hanggebi juk nafkah. Yang kedua, hanggebi gilir. Yang ketiga, geyu biarkan bahunan dikini. Nyan hukuman kepada orang yang durhaka kepada suami. Jadi si istrinya harus betul-betul khadam kepada suami. Khadam bermakna kata memelihara, menjaga. Onya lampu yang ilake pu yang diinginkan tak turuti nyo kan kada. Jadi, dipegah dalam sabuk hadis riwayat daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah nyo so anak Nabi. Nah, dipegah hadis Siti Aisyah. Hai awak inong. Ya, kan kawak tanya mandu murino. Apabila ana tepu di drone pekeban hak drone hati suami drone. Kiban posisi drone sebagai istri bagi suami drone, maka sungguh ji akan menghapus muka tetelaga-laga tahap tepayah talhap tapak abe yang nak akila kau dengan muka ada nyamban istimewa lah kau ngengetanyo yang perlu kena pegah bandingan istimewa lah kau ngengetanyo bagai bandingan tapak lah kau dengan muka kita yo nyamban tapak akila kau dengan muka kita yo saban derajat nyamban bandingan lebih derajat urung agam ngengetanyo nyamban bandingan lebih hebat urung agam dalam rumah tangga ngengeta yo nyala kau si berangkat solat kau hana mecih kedih lakau yang taat hana mecih kedih lakau si rodengku. Ya, ada nan si pencuri lagi yang cik. Ada nan posisi jika itu pati dirinya sebagai suami, maka kewajiban tanya khadam. Uleh kita tanya muka kita tanya lebih hebat daripada saban tingkat dengan laki suami. Cuma gimana mandi di jero naik di surga ibu apa? Ya, ya yang nyamban hebat. Cuman menau, kah? Nah pertanyaan padi-padi boh baronya yang baru salah. Padahal nak urung imbok. Kita yang mana? Seandai ji tanya hek tu. Hek tu tak urus rumah tangga. Hek tu tak jaga. Hek tu tak rapingan dan sebagainya macam. Ha? Laka tu. Maaf cakap tak pegah. Pekat ke tanya. Tanya hantar tim nak dosa tu. Dosa. Jawaban ji tetap dosa. Man urusan uruh rumah tangga. Jaga anu rapingan. Semurah sebutoi ji. Nyo dalam Islam hak suami 100%. Kita yo hana payah tiada rapingan, tayo kan pembantu urina. Tayo hana payah tiada haja, tayo kan pembantu urina. Oh, mulai zino berarti uraga maju rapingan raja. Memangnya sebut aja lagi yang dalam Islam. Aturan dalam Islam, urung inang yo hanya kewajiban je. Posisi urut istri kewajiban hanya mengkhadam suami. Khadamnya kan ya rapingan ya raja ya jauh jaga ane hak uraga. Bahkan binen sekalipun nyo payah dipupah di uragan kepada urina bi susu yang lain ka urina lain maksud istri yang bi susu ane ka payah bi pengkoh bi susu ane tu nyamban hak dalam Islam lain daripada wang belanja selain daripada wang belanja ya nasi ya wang belanja si kana fakah nyanya upah lain di luar daripada itu kana ya. Yang penting hak urus rumah tangga ke contoh lom pegah ke saknya semampu semua rasa segala macam yang mandum tanggung jawab suami man jika si roh suami yang mufum itu pu droi tugas hizrah pengan droi tugas semerah tapi manu mandum tugas yang kai dilakukan oleh isteri mufum bacu wate isteri hek baik apa pengah droi sebab mereka apa pengah droi tak tetap dosa dia yang bermu ya eh bunuh khadam kanya ya hana ada pelanggan tetap dosa jadi harus sama-sama mufum ya ni sampai entik tugas perumah sakai muno mudah belum dempu ada perumah yang kah hanai nak baca ulang minta nafkah ya terus baca ulang minta nafkah ada perumah yang panai nah lagi yang panai lagi kebut suami hanam form pada hai mandu tugasnya itu yok tok kadam sakai pada hai ya lako yang hana dah dia cuma ini sebab kayu dempu hana minta yo rega
Itai oreda ati. Itai orela ada nabi. Eh malau. Betul. Mabi pitri. Ya. Yang kita nak tanya ada ati yang hana tara hana tara. Kurang jaga ji. Karu bunge kena kau tu. Mak dah syat. Bunge dah syat. Bunge tu suami dah syat. Mu ya kira-kira hana reda abek kubur aja. Buka kubur. Buka dia bangnya hara nu bang. Ya, ya haro. Oh, mela kojini ohana le, ya la pambo. Iyo iyo batanyo. Kan, nya jana mano. Cerita raika hanya kakadan dio. Raika. Kai yu ga yang ke raika. Hai. Ka betul ka. Nyan tu ga haji, tapi ka di yu ba katanyo ka. Lagi habaro karela anak Rida sama Rida lagi. Ya, Rida sama Rida itu tak pupu. Itanyo kata tim pupu tugas jo nyan, jo nyan pupu form mate ke pakak kata yu mae. Ya, harus Rida sama Rida paham sama. Nya hana mu form itu dah ceritanya apa yang dah cha. Nya hana mu form. Tanya hana mu form, tanya lah cha. Nya bungeh, bungeh, bungeh lah kau. Tanya, tanya yang dah cha. Ya, nya bungeh dia pula kau. Hana dah cha lah kau. Maksud tak pilih hidrat ini yang puak gamnya punya pilihan raja baklah masuk. Nyan kan pilihan, nyan kata kedir. Ya, kan pilihan yang hanagi pilih utang takdir. Maka jadi tanya wajib tak percaya kepada qada dan qadar yang kerukun iman yang wajib nak bagi tanya. Ya, jadi jadi kan. Bu harus paham sama paham. Menancit apabila nyok kodrat drop enggak sindu mengkaya. Yang kan si kupu kan hanang pandang rak kaya kasih mas kupu nyu. Yang kepandang adalah cuma agama. Malem ngan hana urang bangsat menancit sesama bangsat. Maka di dalam Al-Qur'an lu bukan jodoh apa? Coba buah Al-Qur'an. Jodoh adalah cerminan. Kan kena kena Al-Qur'an jodoh cerminanmu nyan. Allah kepegat jodoh sesuai dengan kitanya. Oke yang si kupu pandang nyan. Munya tanya tu malem harus tacok sebut aja tapi leh urung yang na ilmu yang bacut. Ya, baik bangai dah lihat. Malem, betul. Munya munya uraga malem, uru inang hana malem. Nyo cocok lah takkan bacut tapi sebut aja hana si kufosi. Hana si kufosi tapi cocok karena pun uraga pemimpin. Jadi, berarti hanji galak-galak tak kedengku. Je, je galak kedengku pun hanji galak kedengku. Cuman munya uru inang malem, uraga hana malem. Nyo yang tak kurung pah. Ya, kurung pah dalam rumah tangga, yuk hampah. Aje kami hana si kupu lebih agak baik seperti ini. Ya, lalu yang kali mah kak meramah kak tu lah. Kasi je. Kedua baik leh, tiga, ya, tiga enggak nanti kak tiga apa sama. Baca, ya, menang ni. Ya, kak. Menya urung inang, mesti tidak kaya, kan menang je. Menya uragamnya kepilih perumah kaya. Perumahnya wate masangan mak aje, wate semerah dengan mesin cuci. Wate kemampu hana payah hana pembantu ji untuk pegah remo. Nyan wate uragan yo kemkawin dengan urinang yo ngan istri nyo yang kaya nyo wajib disediakan pembantu ke perumo. Wajib patigo. Oh nyan. Ya, karena pu urinang yo hana biasa dengan but-but yang kasar. Hana biasa gerapingan hana biasa. Jompo hana biasa diko nyan. Wajib disediakan ya. Menya kemkawin dengan urang kasih yang kabiasa lagi yang kemenurutnya laju. Ya, jadi yang perlu kena pegah pu kadar kebutuhan istri harus dipenuhi oleh suaminya. Yo, seperti ini makaji. Pakan teman urinang harus mengalah sabe. Eh, hai tangguh jauh uragam cukup rayu. Pakan urinang harus sabe-sabe. Maya kekhen lakonyo harus bunyo. Hanya tak kenje hidanyo. Pakan. Karena uragam pemimpin. Uragam tangguh jauh uragam macam dia lebih rayu seperti ini. Makaji kita harus tak turuti lagi. Ya, uragam nak kenyo ke guru uragam yang bertanggung jauh nyo ke kepegah si tain syahnyo empat. Apabila seandainya kita tipu hak tanyo sebagai istrinyo nyo sungguh cukup layak aki tapak aki lah kau tak perlu uang muka tanya untuk tak sampuh apa yang nak buat tapak sini yang ban hebat lah kau ya yo kalau kau lagi yang kalau kau yang bertanggungjawab yang mufum kah dan telah mengeluarkan oleh hakim bahwa sungguh seorang perempuan berkata ya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya anak mamaku si Anu namanya itu meminang akan didaku. Maka kabarkan olehmu akan daku apa hak suami atas istrinya. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia, niscaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Ya, zaman masa Rasulullah, nasidro urinam. Ya mengadu pak Rasulullah. Putra agak mengadu. Ya Rasulullah, sungguh long nyolong nak mengkawin. Ya. Cina pegah baklong saya Rasulullah putra hak yang harus lom penuhi pada suami. Seandainya hak lom penuhi akan lom kawin. Dan minyak hak lom penuhi hanung tem kawin nilai lom ya. Ya. Ya.
Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setengah daripada itu jikalau mengalir dua lubang, tujuh hidungnya akan darah atau nanah. Maka menjilat itu perempuan akan dia dengan lidahnya. Sungguhnya belum lagi mendatangkan akan hak suaminya. Kepada wahai Nabi. Hai, bertatipu bah. Hak sidro suami, sidro istri kepada suami. Bertatipu bahwa seandainya, jikalau andai kata itu bit ilanoh. Darah ngelanoh rat hidung ni. Kukurak punyung ni. Darah ngelanoh. Jipinyak di perumah ni. Jilat, jipinyak. Jilih. Jilih di perumah ni. Nian galam cek. Hak dipenuhi hak lakau ni. Duk jilih lanoh yang nabak. Tubuh lakau ni. Galam cek dipenuhi hak lakau ni. Manting kebanting kat ni man. Duk kalau lagi anda pegang. Talih dengan lidah lo. Lanoh ni. Tapi anak cek lo. Nyampan wajib tak tak kadar. Berhabis-habis kadar. Mandarahnya akan najis. Lanohnya akan najis. Je talih man. Je li yang baik umur sekarang. Yang baik umur. Li mentah. Li ludah. Baik umur. Yang umur keharum. Ya. Yang pelan kena pegah apa. Tingkat gelih li, darah. Gelih lanoh dalam tubuh. Lapak tubuh lako. Kreatif dalam di lubang-lubang. Hanalom abis. Cara kok yang kadam kepada lako. Nyamban hebat lako ni. Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud. Dan bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud dia bagi suami. Suaminya. Kelam ketamah lam le Nabi. Nyan jilih bunuhan memada. Seandainya Allah Ta'ala diizinkan manusia sujud kepada manusia. Nyo bahawa sungguh han lu akan lun yu cidro lak berumah untuk sujud kepada lakau. Untuk sembah kepada lakau menandakah. Lah bi Allah hang lebih lagi nyan. Yang pelai tanah pekah punya ban hebat. Pangkatlah kau daripada tadi. Seandainya Allah lebih sujud kepada manusia, kah lebih sujud Nabi Nabi Muhammad. Nyo karena hana hancur sujud, nyo kata sujud daripada selain Allah, kan kira syirik, maka dia hang lebih sujud. Ya, seandainya lebih kah lagi yang lebih Nabi. Kah? Apabila masuk ia atas istrinya, pajak teman tega begiu sujudnya, no te terus walakau sujud tiga, te terus walakau pada yaiwo. Ya, nyamban diyu Nabi seandainya jujut pelai kena pegah nyo karena kan hanjut sujud manusia kepada manusia maka jinyan hana gayu tingkat ahli darah mentang ahli lanoh mentang kaberen han tapi beu bah sudah beh nyamban tingkat kadam laku angkanya nyawa jawa gede nyo kaya anak pingan kaya raja kan jaga anu yang kanya kan mentang kah kau je oh gam cara tadi payah tingkuan ni. Payah tingkuan ni. Mam eh tanya Hana Reza, mam tanya Reza lagi nak guna sama-sama hukum lagi benar pegah ya. Maka berkata oleh perempuan yang betul. Tiada itu diam Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenar-benarnya. Jadi Nabi tiadalah aku bersuami selama kekalku di dalam dunia ini. Ya, bunuh cerita riwayat bunuh kan sirau rinang. Gejak abang Nabi dia tanya, "Hai Nabi, putra leha sirau seandainya lung penuhi akan lung penuhi haknya dan akan lung tem rumah tangga. Seandainya hak lung penuhi halun tem rumah tangga ya lung tak ke Tuhan ya Allah ya Rasulullah. Rasulullah. Dua pu. Yang pertama, seandainya jilih di perumah lano atau darah yang nabak babah atau yang naik lebak hidung atau buat punyung dan segala macam oleh perumah hanalam abeh tingkat kadamnya yang pertama. Yang kedua seandainya jut sujud manusia kepada manusia akan nunggu sujud perumah kepada lako nyamban tingkat hebat. Ubahnya dengar di urutan yang bunuh, dikepak ke, ya Allah, ya Tuhan ku, beratat laga tanggungjawab tanya perumah. Beratat laga harus takadam lah kau. Geseut di urinangnya, ya Rasulullah, menyemenat bahlu untuk Tuhan, sampai orang mati. Kalau nanti berkahwin, ya, untuk Tuhan. Mereka takut hak yang penuhi. Mereka tanya, kan, kahwin kan lah, kadam. Yang banyak ke, waktu aku dengar lagi yang kepahin Nabi, hangat dia berkahwin, ya, ya, waktu duduk sirau, mentem, hidup nyanyu. Semang, dia darah, mentem, ya Allah Ta'ala. Ya, budi ada raya. Hah?
Anak dah sihat dah anak kahwin. Anak sihat kecuali galak di kuragam. Galak dah. Ah, mie galak di kuragam. Mie galak di kuragam anak kahwin ni yang dah sihat. Karena pakan dah sihat. Eh, bunuh kata ya kalian ada keliling-keliling agam kok, tak kahwin anak tem, tapi tak keliling dah tem. Yang kahwin arek dah sihat. Tapi mesti sadar di anak galak sama sekali. Jus, anak salah. Karena hukum menikahnya yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang kelima mubah. Ya. Yang yang keput harim nyan kawin nyan nikahnya walaupun hukum dasar di mandum-mandum adalah sunnah karena nyu berdari dari nabi gepubut lagi nyan gem kawin jadi tanya sunat tam kawin ada ikut nabinya sunnah nyan hukum dasar cuma hukum dasarnya bisa berubah je ke harim bisa je berubah je ke mubah boleh jid amun kawinnya jid kawin hanap kawin pijut ya kiban teman yang berubah dari sunnah puno jid ke harim apabila sidra suami yang cekat ke suami bahana si isteri karena yang minangnya suami apabila sidra uragan ya apabila sidra uragan ya minang sidra urinang dengan tujuan ia pilanya urinangnya nyobah long lamar jadi long kawin dengan ji tak diubah dan mutang kata tujuan ya ya ilahnya ya balas dendam kadang pupu dendam ke mak ke ayah ya balas dendamnya nyo mekawinnya lagi yo harim hukum ji harim menikah sah seandainya rukun ji lengkap cuma hukum nikahnya harim betulnya dasar kawin lagi yang kawin yang bro ni bunuh yang dasarnya bunuh ge ilahnya ai hurinang ji bunuh. Ya. Yeah. Ani alam dari nyan je ke mubah lagi apa puno. Mama. Gaeng ke kawin je hang kawin pi je itu nyan. Ai ge oh maksud contoh nak gena minta maksud kegalak ketan. Maksud uraga sira uraga tang galak aku rina. Biasa macam hana benci ke pi. Peng ge peng lagi apa puno untuk kawin se. Ya, tapi galak ketan. Nyo hukum je mubah ke kawin rina nyan. Gena kawin je hang kawin pi je. Sira uraga kan lagi nyan. Cukup galak aku rina. Huh? Cukup berhajat kan untuk mengkawin? Peng kan? Peng kau jai. Berhajat cukup kah kena mengkawin? Peng kepihna. Yang bakal. Karena apa wajib atau hurungan mengkawin? Kurinan galak, peng pihna. Lain puno. Kurinan galak, peng hana? Mia kurinan galak, peng hana. Ya, baiklah karat. Kepan si solusi ji. Puasa. Yang? Yang hana sunat, yang menuh hana peng lah. Sebab. Ya, abis tinggal mana dalam kawin tak perjalanan kok. Itayo, kawin menteng, itayo. Kalau dalam kawin, itayo, ji. Ini hancur ni, ya. Ya. Kah, gua long kedung. Teman ni masih tidur, nafayo. Hai, nafal, kayak ish, gede. Apa? Amunan, gede. Tidur, kakak. Dan sungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya ia tatkala datang kemudian keluar ia kepada satu jenazah maka melihat ia akan beberapa perempuan mengiringi akan jenazah maka bersabda ia bagi sekalian mereka itu adakah kamu adakah kamu mengekang serta bersama-sama dengan orang yang mengekang maka sama kamu sekalian tiada maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan dia maka sembah kami sekalian tiada maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sekaliannya baliklah oleh kamu sekalian. Tiada ziarah dan tiada fahala. Maka sekalian perempuan mereka itu disuruh sana. Tetap di dalam rumah mereka itu. Karena mengkhadamkan bagi segala suami mereka itu. Niscaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah. Maka segala laki-laki seperti barang yang diceritakan di dalam beberapa kabar. Sungguhnya seorang perempuan dat titik nanti. Ya. Kah benar hai? Jadi zaman Mbak Marasa Rasulullah. Na sidra urinam. Kan sidra urinam. Na padik-padik dra urinam. Ya iringi jenazah. Maksudnya tak entah jenazah abak kuburan.
Tak jak bau rumling gai. Ya, tanya Zino. Urinang jak bau rumling gai. Ya iringi jenazah bau urang. Jadi gekalan di Nabi. Gekalan urinangnya. Ditanya, hai. Pujak kena. Oh, rok ke iringi jenazah kena. Kubur ke kena. Hai lung jak kalan lung jak kalan lung jak jarah kubur Rasulullah. Oh. Hai. Nak nak ka nak 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 nya murem ke nya kon hai di sedia tetangga tak budak dia taja taya taya layan taja ba urung tetangga dia meninggal melayat ke ha melayat ke ne bahasanya sensia jadi ka taja urung meninggal man nak nak oh kedele ya wah nabi layang je nah hana hana pupuk ke no hai hana hubungan sapu pi ya wah kedele. Ya Allah ke dalam rumah, ya kadang-kadang lah kau mantap. Mi perlih pahala, lebih pahala kat rumah dia daripada ini. Jadi ya Allah juga dia. Hana payah ajak kena. Ya, hukum jawab orang meninggai. Urin bagi urin lah. Ya orang meninggai pun yang encat. Ya encat. Ya orang meninggai sama cik. Cik tajak. Ya meninggai lah elam. Lebih elam parah. Maksud lagi tanya-tanya. Contoh tanya. Urops. Jangan dek. Tak boleh tajak tanya. Kau nak lima yek dihinan. Hai kau roh kedua kelihatan sampai ke tujuh. Apa ni nama yek di malam? Olehnya tajak kenan kamu jampuh hina uragam kamu jampuh hina urina macam-macam model apabila aja ketimbol-timbol fitnah yang lepas tak bejak si wajib mampakan ni mana kan ni puji hukum urunjak ba'ul meninggai hukum urunjak ba'ul meninggai memang fardu kifayah tak pusanir urun meninggai tak semano tak pegafan tak semayang dan sebagainya nyo fardu kifayah. Si roh manteng yang bubuk lain hana payah. Mau rinang purutan yang punya puro kena. Kan bermakna hanya dia yang pula dah nak pegang. Tajak taduk macam. Ha? Tajak pokok. Hanya tak ada yang mengingat. Mukong tidak. Kau betul. Kau betul. Kau betul. Kau betul. Nyo jak baru meninggai. Tak mesti tak pegah. Ya petari tadi tak ada. Baru dengan merah metak. Nyo kekat timbul yang kengken. Timbul pukun. Ni bro. Timbul fitnah hantu. Nyo kenjit ke tuhmah. Lebih kata pelara. Baik lagi kan. Nya kira-kira menan. Masa nadi lah kau tidak diizinkan tiak lagi di apa syambil kau meninggai. Tanya aja warna pupu mambil lagi apa pun orang apa. Biar menjemputnya pula awak orang mengenai nang. Kau lagi yang ada kah anjit leh. Bapak pesan anjit. Kiban hang yang pula awak. Mesti ini ke tengah tata gung mulai bapak pesan. Uragam dengan tata gung kupi. Otomatis tertolak lah yang kau pegahaban. Kau yang sudah kau masak. Yang kenyanku. Pegahaba siga pegap siga jina pegahaba lagi yo sudah kama sa ande ka pegahaba sudah la elom nang kehinan ke pegah tai kurun sudah tai like urun ka ga ide ka menyahanan ni bro mutiana bro panje je hana mate tai ta mai anje tai ta mai nak apa pun pegah ga sandai ji tanyo nah hana ide la ko ti da budak awak mentan dah kadang ngonya lebih pah daripada tai ta minitnya minai si hana mentalah apalagi kayu jak ka jak de gede ba urun gaji lo ko minai kalau pihana mangat tetangga kada buka. Hana mangat ajak leh lon tumeja kada gak muka. Kita ajak tak ajak lagi tayo hana masalah. Ya si pahala. Oh pahala rupa. Ana buku lah kan. Ana ziarah kuburnya sunat, sunat bagi uragam. Bagi urinang. Bagi urinang hangga be ziarah kubur kan pula en. Getakut pecah hati me pegalang kitab sabilai. Putra pecah hati. Habaga tak u hati. Karena urinangnya kan serba lembut. Ya, serba lembut urinangnya. Oh, nanti tidak uragam yang lagi Tarzan. Kanya nanti. Yang dalam keribet nanti tidak kanya. Yang lagi. Tapi tak sekilas urinangnya lembut. Jadi tak untuk pecah hati. Untuk kalau mereka ikut dia pergi klik. Untuk para gemuk-gemuk. Kau lebih baik ajak aja deh. Ini uragam biasa saja tegar. Kanya. Hana. Kau punya keluarga. Kau menyegap. Mana tak akli? Mana tak akli? Kahana tak kena tengok sebab. Aku maya kakira kira long hanyo jadi long biasa tak jadi wala pupu. Kau mesti ada ngengen tu. Lah ladung hai. Roi mata mata tak sampo hana tak ong ini kan ju. Kana hai ladung muru jak bak rum linggah je nadah dengan pelaku dalam. Ilu aja yang buke ngero pegah bana tang ini. Le kan? Oh kejak bak rum linggah pegah bana pegah jak ublang jak kena jak kena. Kau je kan tengah. Kahana ge na dakwah ge maksudnya kahana ge sedih higanya keluarganya tengah duka kita tidak di tak iem lah kan tak iem yang macam pegah ya nanti hanjut ge han hanjut lagi nanti untuk dah kakak ayo urina uragam hana larangan untuk ja aku buat pim ya urina na gelarang dikasur guli-guli aja cepat meyo kira-kira lagi yang timbul tu mah baik aja lebih ke
karena sumber fitnah ya. Meragam dino di tembak ini. Ya ciknya. Saya dua kedai kopi anak pula. Lewat tiang pegang kopi betul. Betul. Cuma lumrah je yang kuat mupau rina, yeah. Yang lumrah. Kan ya? Yang lumrah yang cik hana je dah. Yang kuat yang kacinte bencong. Ya. Oh, yang nasi pau rina. Nah, cik uraga hai kuat temuga. Kakak gitu cek di judul tu. Nya pati rina. Enggak perlu perumah kok kan mupu pegak. Ya ke. Nyam gaya apa uragan jina, uragan jamun hana. Uragan jamun, uragan jina, uragan jamun. Jamun rok ini. Mi orang jamun hana sori kata langsung lah jodoh aja warna putih, warna hitam langsung de en han gesu. Nya ada dengan cipta nurwa bidanya. Tak udan. Mi orang jina nasi sori lu kata. Tu baca kata, kenya. Tu si. Yang namun tanak pegah pura. Nya ada pegah hukum baju dah, tapi hukum lucu man. Si rau rung kena semayang. Menyata sok baca kata di luar daripada semayang contoh rasuk tajak kulit dia rasuk jadi kutaknya harum karena duh bentuk tubuh walaupun kulit dah ada warna kulit dah ada yang hidup orangnya kan kulit dan bentuk tubuh lekuk ya tubuh. Lekuk tubuh tanya baik dia yang cecek yang timbul-timbul baik dia bergadah yang dia ni alam warna baik dia warna hitam warna putih warna kuning baik dia si yang kentuk orang si raurung gesok baca ketat. Hana gesok yang di luar. Gesok dalam rumah. Ya, hana hari dalam rumah. Ini dalam, si raurung kesemayang. Ya, urinang apa? Ya, kan si raurungnya urinang. Panjangkan uragang. Mana urinang yang jahat urat. Si raurung gesok baca ketat di rumah roh ke? Kesemayang. Hana gesok alikum. Tapi, warna kulit hana ada. Hai kata tu, gesok itu. Terbalut lah. Ah, terbalut yang pernah tanda pekat. Kalahkan ninja. Wah, warna kulit anda ada si muka, tapak jarum. Tak ada superman dia. Tak ada enggak semayang. Sah semayang. Walaupun hukumnya mikro. Hana payah su'alikum tadi. Ya, karena dalam semayang, yang hidup putra kulit tubuh. Oh. So, anda cakap, man masa enggak semayang, hidup itu masjid lah. Kayaan hanyut. Eh, kaduh berkut tubuh. Ya, hanyut. Ada semayang. Nah, hukum semayang membaca ketat tutup tubuh tu dia dalam rumah jod walaupun hukum dia makruh. Nah, hukum dia makruh tapi sah semayang pernah tak nak pegang. Hana pernah pakai hukum lagi yang tadi. Ya. Kan hampa hati yang sang hana pakai hukum sang sah ke. Ya. Mami luar semayang luar rumah hanje pernah cop je lekuk tubuh dan warna kulit. Ana agak bangun. Kah? Pasir air nong lah. Yuk tak. Bukan. Mau menetik dengan apa? Ya, dah kami utik ni mana? Yuk. Diceritakan di dalam beberapa khabar, sungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ia baginya, "Apa bicara engkau?" Maka sembah ia, "Ya Rasulullah, bahwa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau." Maka bersabda ia, "Karena apa?" Maka sembah perempuan, yaitu adalah sekalian mereka itu bahwa berkata semuanya, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian ini. Bahwa tangan, yakni di bawah perintah laki-laki. Ya. Lagi dihisapkan kita sebab hak mereka itu di dalam rumahnya. Dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginan. Maka segala mereka itu dan difardukan atas kita berkhadam bagi mereka itu. Dan menjadikan ia bagi mereka itu akan perang sabilillah dan hadir berjamaah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menuntutkan ia akan mereka itu dengan hati. Tiada kita, maka apa kita ganti barang yang mengtiadakan Allah ta'ala akan mereka itu? Maka khabar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebaik-baik ibadah dan berkata ia, "Tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik
dan manis perkataan pada pekerjaan agama Allah Ta'ala daripada engkau. Kemudian maka bersabda. Maka bersabda ia, simpankan olehmu daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam, bahwa sungguhnya sebaik-baik taat salah seorang daripada kamu baik bagi suaminya itu, sama ia akan kebajikan itu semuanya. Titik. Ya, kalian. Hana mufum tak kena kaya, nah. Hana. Hana mufum. Ya, menau, hai. Sidra urinang kejap Pak Nabi Muhammad. Ya, inang macam. Sidra urinang kejap Pak Nabi Muhammad. Jadi, kak mengadu Pak Nabi Muhammad. Putra aku mengadu. Hai, Rasulullah. Ilang, ya. Utusan daripada urinang yang lain. Gejak kena gua pelapor Pak Ron. Mahana lomba mandu-mandu gejak urinang mandu-mandu kena lapor Pak Ron. Putra ya pelapor, ya mengadu Pak Ron. Putra lo mengadu, putra ya mengadu. Hai Rasulullah. Inna Allah Subhanahu wa taala geyu kepada kamu untuk khadam lako. Ya Allah Subhanahu wa taala geyu kepada kamu untuk patih pumentang perintah dilako. Allah Subhanahu wa taala hang gebi kamu lebih daripada rumah untuk terus berada di dalam rumah dan mengkhadam suaminya. Hanji tak tahu. Berselalu dalam keadaan khadam kelako. Ini yang di Allah Ta'ala. Kamu selalu di bawah tangan lako. Kamu selalu di bawah perintah lako. Ini yang di Allah kepada kamu. Sedangkan Allah Ta'ala berpihak kepada uragam untuk ya perang fisabilillah. Untuk jak bak Jumat. Urinang pakan hang bijak bak Jumat. Urinang pakan hang bijak perang fisabilillah. Padahal fahala dari perang fisabilillah yang cukup layu. Seandainya meninggal dalam tengah tak perang fisabilillah langsung tamang syurga. Hana gisa-isa bi Allah. Nyamban hayu pahala. Tapi ya kamu ini hana menempat pahalanya Rasulullah. Hana ade lagi yang utang kamu ini. Ya, kamu mengadu Rasulullah. Panina ade. Oh, kamu ajak ke masjid hanjut. Urah Jumat. Oh, kamu ajak perang fisabilillah hanjut. Bu, kadam-kadam lah kau. Kau roi rumah. Hana pun mencap. Ya uluh-uluh tak tersut. Jadi yang hampah Rasulullah. Yang payah ubahnya. Payah berubah peraturan. Payah bihak kepada kamu inang untuk jejak perang fisabilillah. Payah bihak kepada kamu inang untuk ya jak urah Jumat. Putra agak suruh Rasulullah. Hai urinang. Memang betul. Hak gebi kepada uragam untuk perang fisabilillah dan pahala cukup raya. Dan hak kepada gebi urinang pun untuk khadang pada lako. Jadi benda depu bah. Fahala perang fisabilillah. Nyo mandum kamu sapat bak khadam lako. Pahala perang fisabilillah, pahala jauh ke masjid, nyan mandum kamu sapat bak khadam lako. Irana mia pele ke fahala nyan khadam lako mentang di rumah. Nyan pahala perang fisabilillah na bak ro no, pahala jauh ke masjid na bak ro. Tenang mentang. Ya napa ya hek kamu perang-perang, napa ya ya lako melambungnya wah. Napa ya hek jauh ke masjid ke diurinya. Maka jis kewajiban jauh ke masjid tok pada uragam sampai detiknya. Hana kewajiban kepada urinya. Pakan, pahalanya mandung-mandung kana sebab. Bak tak kadam nak tu. Kamu sapat ina mandung. Yang kelebihan pada urinang. Karena urinangnya serba lemah. Gepega urinang lembut, gepega urinang lemah. Jadi hanagi ayu yang berat-beratnya. Hanagi ayu lambudi. Hanagi ayu nya. Mana laga urinang ya mu perang je ke pukul inang jan apa pun pasukan balai jamun cerita tu. Nah agaknya ke ban leman nyan. Nyan oh minta yang baur yang puput nyan. Yang jelah anak kena ayu. Yang gelantau lah kau. Tak bubut je kah? Mana? Menyeperang ah dah pegah. Menyeperang gam dengan RI zaman yang anak kekira kepada perang fisabilillah. Karena yang perang yang kena agama. Tanya. Han. Pu yang pegah, yang pegah. Yang namun dali yang perang je. Nya tujuan agama. Nya karena awak Indonesia yang ijak kena bantu agama. Tapi nya tujuan. Sebab menyehanai sedang lagi nya. Kau berat yang berat abis agama. Pegahkan. Ya? Agama yang berabri jumpu. Yang berabri yang kipan. Nah jelah-jelah hana. Yang kan dia berabri. Tak ada. Jini oleh pun yang hangka hana gabuk lek iu pubut azan. Yang kan. Yang pancur orang Islamnya, draw dia sendiri orang Islam. Kan awak kapeh. Yang pancur orang Islam. Yang jut ke ancur orang Islam adalah draw dia sendiri orang Islam. Contoh si draw orang Islam. Contoh apa kak? Pemimpin tanya dah kan. Pemimpin tanya orang Islam. Eh kan. Yang hanjik perayat suazan pun. Nyo hanjik raya-raya tu buat masjid ba dan sebagainya ji. Ka. Bata ibu hatu nyo hanjik perayaan suaza nyo. Yang nyo ni urus Islam bukan yang bukan. Islam punya. Kan ina. Kan. Kejek kan Islam. Kan. Ilu Jakarta baru mau ada ipar ku kan.
Kadang-kadang, karena aku kebanyakan orang Acehnya adalah orang Islam. Tapi minta tiba di Jakarta, kangkang dia khusus orang Islam yang. Kanyan, yang lain. Kadang-kadang, anehnya, ikut rumah saya, hanya di Oka, karena